Gareth Bale yakin Jude Bellingham bisa menangkan Ballon d'Or. Legenda Real Madrid Gareth Bale percaya bahwa Jude Bellingham bisa memenangkan Ballon d'Or di masa depan. Bale menyebut Bellingham bisa membuat Britania Raya bangga. Bellingham direkrut dari Borussia Dortmund oleh Real Madrid dengan biaya 100 juta euro. Dia tampil fantastis sejauh ini dengan mencetak 5 gol dari 4 laga. Bale yang memenangkan segalanya bersama Real Madrid percaya pemain yang masih berusia 20 tahun itu bisa memenangkan Ballon d'Or di masa depan. Bellingham raih Ballon d'Or, langit adalah batasnya jika dia terus melakukan apa yang dia lakukan, kata Bale seperti dilansir Football 5 Star dari Madrid Universal. Saya belum melihat banyak hal, tapi dia telah membuat awal yang bagus, mencetak banyak gol yang penting di klub seperti Madrid, dia baik-baik saja. Saya berharap dia terus maju dan membuat Inggris bangga. Bellingham sendiri masuk ke dalam daftar 30 nominasi Ballon d'Or 2023, namun tentu peluang dia untuk memenangkannya sangat kecil. Tapi dia berpeluang untuk meraih Coppa Trophy 2023 penghargaan untuk para pemain U21. Bellingham masuk ke dalam daftar nominasi 10 besar dan harus bersaing dengan banyak pemain muda top, beberapa di antaranya Eduardo Camavinga, Pedri, Gavi dan Jamal Musiala. Dani Ceballos dikabarkan bakal kembali perkuat Real Madrid. Gelandang Real Madrid Dani Ceballos hampir kembali ke lapangan setelah melewatkan tahap pembukaan musim karena cedera. Pemain yang berusia 27 tahun itu mengalami cedera tendon di pramusim dan turun dalam latihan pada tanggal 13 Juli musim panas ini. Pasalnya ia melewatkan tur pramusim dan 4 pertandingan pembuka musim La Liga. Setelah 60 hari harus istirahat karena mengalami cedera, gelandang asal Spanyol itu dengan cepat mendekati kebugarannya dan mungkin akan dimasukkan saat Real Madrid menghadapi Real Sociedad hari Minggu ini. Namun dia tidak akan mudah untuk kembali ke tim, seperti diutarakan Diario AS. Sejauh ini Luka Modric baru tampil 133 menit 37% dan Toni Kroos juga baru tampil 163 menit 45%. Namun, Dani Ceballos harus berjuang keras untuk mendapatkan waktu bermain di lini tengah yang sangat kompetitif dan itu mungkin akan menghilangkan harapannya untuk pergi ke kejuaraan Eropa musim panas mendatang di Jerman. Dengan semakin terbatasnya waktu bermain, Spanyol mungkin memilih opsi lain di lini tengah kompetitif lainnya. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente menunjukkan kepercayaan awal pada Ceballos, pemain yang ia latih di tim muda memanggilnya untuk pertandingan pertamanya dan memainkannya sebagai starter melawan Skotlandia. Namun dengan beredarnya rumor keretakan hubungan dengan Gavi dan Ceballos, maka kesulitan mendapatkan waktu bermain, Ceballos mungkin mengatakan mimpinya untuk tampil di turnamen besar bersama Spanyol kembali kandas. Liverpool saingi Real Madrid untuk jasa Xabi Alonso. Rencana Real Madrid untuk menjadikan Xabi Alonso manajer baru mereka menemui kendala baru, Liverpool dilaporkan siap menghalangi rencana mereka tersebut. Alonso belakangan ini lagi naik daun di Jerman, di bawah kepemimpinannya Bayer Leverkusen mulai menjelma jadi tim penantang gelar yang serius. Real Madrid dilaporkan memantau perkembangan Alonso, mereka berencana menjadikan Alonso penerus Carlo Ancelotti yang dilaporkan tahun depan akan melatih timnas Brasil. Dilansir The Mirror, Real Madrid bakal punya pesaing untuk mendapatkan jasa Alonso, Liverpool juga dilaporkan mengincar jasa pelatih asal Spanyol tersebut. Menurut laporan tersebut, Liverpool mengincar jasa Xabi Alonso sebagai langkah jaga-jaga. Manajer mereka Jurgen Klopp belakangan dilaporkan akan cabut dari Anfield, ia digosipkan akan menjadi manajer timnas Jerman yang baru. Manajemen Liverpool sendiri percaya Klopp akan bertahan, namun sebagai jaga-jaga mereka akan mendekati Alonso untuk jadi manajer mereka jika Klopp cabut. Menurut laporan yang sama, baik Real Madrid dan Liverpool sama-sama berpeluang untuk menggunakan jasa Alonso. Alonso merupakan mantan pemain kedua klub ini. Ia punya ikatan batin yang kuat dan Liverpool dan Real Madrid sehingga ia berminat melatih di kedua klub tersebut,
Selain itu ia punya klausul khusus dalam kontraknya di Bayer Leverkusen yang memungkinkan ia pindah klub ketika ada tawaran yang bagus masuk. Jadi Alonso sudah siap untuk pindah klub jika Liverpool dan Real Madrid menginginkannya. Graeme Souness terkesan dengan kualitas Jude Bellingham. Mantan pemain internasional Skotlandia Graeme Souness memberikan pujian kepada pemain Real Madrid Jude Bellingham, setelah kemenangan terbaru Inggris atas Skotlandia di laga persahabatan. Timnas Inggris mengalahkan Skotlandia 3-1 di Hampden Park dini hari kemarin. Pada laga tersebut Jude Bellingham menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Phil Foden membuka skor di menit ke-32 sebelum Bellingham menyelesaikan tendangan first time di dalam kotak penalti 3 menit kemudian. Momen terbaik sang superstar Real Madrid dalam pertandingan tersebut terjadi pada menit ke-81 ketika ia melewati 3 pemain Skotlandia sebelum memberikan umpan kepada Harry Kane. Sang penyerang Bayern Munich tidak membuat kesalahan dengan penyelesaiannya dan memastikan skor menjadi 3-1. Menanggapi penampilan apik Bellingham pada laga tersebut, Graeme Souness lantas memberikan pujiannya. Untuk seorang pemuda yang memiliki otak sepak bola seperti itu saya senang menontonnya. Jude Bellingham adalah pemain yang sesungguhnya, kata Souness kepada Channel 4. Bellingham memulai pertandingan sebagai pemain nomor 10 dalam formasi 4-2-3-1. Dia berhasil melakukan 2 tembakan tepat sasaran dan memberikan umpan kunci serta mencatatkan tingkat keberhasilan 88% dari 34 percobaan operan. Mantan gelandang Borussia Dortmund ini juga menyelesaikan 4 dari 5 dribel yang ia lakukan sebelum digantikan pada menit ke-84. Ia kini telah mengoleksi 2 gol dan 3 asis dalam 25 penampilan untuk The Trillions di usianya yang baru menginjak 20 tahun.